Prebari, selamat datang lagi di channel Lisvi. Kali ini kita mau main Aura Kingdom yang ada di Steam, tapi kayak gue gak terlalu berharap banyak sama di Aura Kingdom karena Aura Kingdom kedua ini dikhususkan untuk mobile seharusnya, dan kayak dipaksa masuk ke PC menurut gue nih. Mungkin karena di mobile gak terlalu rame, jadi dia mungkin masuk ke PC. Sebenarnya Aura Kingdom itu adalah game PC ya, Aura Kingdom 1 tuh game PC, dan jujur gue adalah salah satu pemain Aura Kingdom yang dimana kalau di Aura Kingdom 1 itu kan milih job, abis itu setelah level berapa bisa pilih 2 job atau 3 job ya, 2, 3 job, 3 deh, 3 job setelah gue. Jadi satu karakter bisa 3 job, dan ini lagi update sebentar. Dan setting bahasa Inggris, Korea ya, Aura Kingdom mau Jepang ya, atau China sih, no Jepang. Dan tombolnya sangat sedikit sih menurut untuk game RPG ini, sebenarnya terlalu dikit gak sih, kedikitan sih setau gue. Game RPG itu sebenarnya tombolnya banyak ya, gak sedikit ini. And then move forward, maju ke kiri, basic attack, belakang, kanan, WASD, oke. Basic attack, space, skill 2, 4, 1, 2, 3. Kok skillnya dikit banget sih? Struggle tab, oke. Log enemy itu tolak screen, inventory base, screenshot T, map M, event Y, G, Z, oke. Tas apa tas? Inventory B. Skill S, skill K, Mount R, Edirion, Obsidian, oke. Plan F, siap ini pasti siap yang siap cash, Adil Money. So, oke, kita tunggu update aja dan kita akan lanjutkan setelah update ini selesai. Si kita masuk ke gamenya dengan update yang cukup What? Apa nih? Ya berarti cukup lama ya. Apa sih? What the fuck? Udah masuk. Hah? What? Tapi kok gak ada suaranya sih? Servernya cuma satu ya. Oke. Okay. Oh sial, servernya baik banget. Gue paling benci game MMORPG yang buat satu server, satu server doang. Fuck. Kok gak ada suaranya sih? What the fuck is this piece of shit? Wait. Kenapa suaranya nggak ada? Wait. Hah? Sebentar ya, kita reset dulu sebentar. Kok suaranya nggak ada sih? Mungkin karena kenapa suaranya nggak ada? BTW guys, ini apa nih? Ini Archer ya. Archer. Ini Mage. Ini. Dah. Tentu saja gue pakai Shinobi. Cewek pastinya kita. Nah, kenapa gue tuh
suka kesel game RPG tuh. Tapi kok dikit banget ya? Rambut pendeknya jam 1 lagi. Rambut pendek lah. Hair color. White, oke. Face. Tempat 5 pilih ada. Kok orang kingdom bukan pilih ada banyak harusnya ya? Tapi ini mana soundnya, cok? Hair color. Ini bagus nih, skin tone. Oke, okay, next. Oke, okay, next. Hah. Oh, ini bisa dipilih. Oh, kok bagus. Lucu sih. Tapi ini gak ada suaranya dari tadi lah, sumpah. Cat ear. Cat ear. Size-nya oke. Okay. Angels-nya ada bagus, wings. Ranks-nya kok bawah banget sih? Oh, I see. Ini aja deh. Fashionnya ini kena mana suaranya sih, kesel gue. Topeng kah? No. Nah. Kutu mata kah? Kacamata deh, keren. Enggak deh, jelek. Kacamata jelek, cok. Oke. Lisa. Oke. What the f... Mia. Lisa. Oke, Lisa. Mana suaranya? Kok? Hah? Apa nih? Hai. Gila. Itu dia suaranya berusaha muncul. What? What? Oke, okay, ini gue udah mulai masakan. Ini adalah game Aura Kingdom sih. Huh?
di Aura Kingdom yang PC juga kayak gini. Tapi ini kameranya nggak bisa diarahin. Di Aura Kingdom yang PC juga diarahin ini apa awal-awal game. Tapi harusnya yang Kingdom Aura Kingdom pertama pakai bajunya pakai baju yang paling open ya, apa ini baju nanti ya doang. Apa ini? Hah? Skill kebuka ada levelnya. Kok gua masakan? Ya. I feel this is the Aura Kingdom game. Kerasa banget pilih ini adalah game Aura Kingdom. Gimana ya walaupun Aura Kingdom ini mobile tapi beran kerasa gitu. Ini adalah game Aura Kingdom. Tapi mungkin mekaniknya aja nih. Gak. Ini orang yang buat game kayak. How dare you? You're a mere wisp of consciousness. Dubnya. Ow. Dapnya. Dapnya masa gini? Ow. Ini game tahun 2020 ya? 2020 ke 2021 ya? Ini kotanya nggak asing banget. What? What? Di Aura Kingdom pertama tuh PT yang ngebantu kita ngebunuh musuh ya. Setelah gua tau gak ada ya. Udah lama gua ambil Aura Kingdom. Ini gila chattingnya kayak gini. Mirip kayak Aura Kingdom pertama sih. Iya gerakannya. Tas. Kostumnya gimana sih cara alat kostum dia? Ganti nama, oke. Gua belum melihat karakter atau player lain ya, mungkin player lain di quest. Dulu Aura Kingdom pertama tuh pertama kali main rebutan dulu ngalahin musuh. Apa nih? Kok ada power up? Fuck me, kok ada power up gitu? Oh shit. Jangan dipakai dulu deh. Oh, ini satu. Atau enggak sih? Hah?
Ini size apa, Cok? Fuck nih. Yang ada power dong. Use joystick to ini brand buat mobile banget ya. Ada tuh pemain lain tuh. Oh enggak deh, gua kira pemain lain. Jangan ada power up dong. Sepi loh sebenarnya ini. Mungkin udah 21 tahun ya, tapi dia yang PC baru. Apa ini? Dapat baju dong harusnya. Nah, bener loh. Anjay. Keren juga bajunya. Tapi pedangnya pedangnya nggak bisa disimpan ini ya. Aku masih ada orang kendo nggak sih? Udah nggak ada aja orang kendo gua. Kira aduh. Oh iya, gue inget di Aura Kingdom yang pertama itu kita awalnya bisa milih. Ada si yang orang kecil, badan kecil, naga yang di dekat dari telur. Ya ya, gue remember. Gue ingatan gue sedang gue ini auto bunuhnya. Ya ya, ada pet yang bisa combo sama petnya. Ya ya, gue remember about that. Tapi ini kotanya Ragnarok. Ini apa ini? Hah? Apa ini? What? Oh, kita gue masih prefer ke Aura Kingdom yang pertama sih. Gak terlalu beda jauh grafiknya sih. Ini game salah, harusnya dia tetap ngincer PC. Ngincer mobile tuh udah sebuah kesalahan besar. Game RPG tuh ngincer di mobile tuh gak akan bertahan lama. Dan gak bakal terlalu dikenang kalau ada game baru. Ini tuh, aduh kenapa dia ngincer darahnya 100% lagi, bukan pakai angka. Aduh, what the fuck, nah tuh darah pojok atas. Apa ini, Edilion? Hah? Hah? Oh ini case-nya, ini dia orang film 1, nah ada gini-gini nih. Dia mau ngikutin itu ya, apa namanya, Genshin ya, salah lu. Ada lagi, aduh gua udah apa nih. Gua udah cukup buruk. Aduh, ini kayaknya game-nya bakal kecil lah sih. Di luarnya nggak ada monster, orang semua. Apa nih?
Aduh. Oh ya ya. Ini kita ngumpet ya. Ya ya ya. Kita nggak boleh ketahuan kan harusnya. Di orang kini mereka gini nih. Yang gue ngerti di orang kini nggak denger. Tapi ya kalau protect the little girl well. Kuat. Dia ngikutin Genshin banget. Enggak dulu aura kingdom enggak begini, cok. Mana aura kingdom begini? Ini online kan? Ya ampun, power up lagi. Gue paling benci game RPG yang power up gitu. Aura Kingdom itu intinya adalah lu bermain dengan party. RPG itu intinya adalah lu bermain dengan party banyak orang. Ini ada orang nih. Ini orang ya. Bisa party gak? Party please. Hey, hey, party, hey. Hey, nggak mau party. Nggak mau party dia. Itu orang ya. Nge-crash bung. Dah kita Aura Kingdom. Grafiknya lebih bagus Aura Kingdom 1 seharusnya sih. No. Ya ampun. Oh my god. Nih, Aura Kingdom 1 begini nih. Oh my god. Man, come on. Nah, ini mobile 1 nih. Mana sih 1 gini nih? Dari grafik lebih bagus Aura Kingdom 1 daripada 2. Aura Kingdom, what happened to you? Aura Kingdom 1 video coba ya. Kita bandingin sama yang tadi kita mainkan. Sial, man. Hi guys, this is Omer from MMOs.com. I'm their first...
Oh shit, I missed tuh lebih bagus grafiknya lebih bagus. There are a lot of quests in this game. You basically you lebih bagus sumpah grafiknya men. They're better every single time. Though it's I'm fucking so sad. Shit. Or Kingdom yang kedua ini kayak nggak ada penambahan grafik malah jadi jelek karena untuk posisi mobile sekarang ini. 2015. So this game tells you. Kingdom. Orang Kingdom tuh masih banyak yang mainin nggak sih? Aneh ini saingannya RO loh padahal loh. The game then started. I can't also adjust your up. Gue inget batu gue main ketika update kelas assassin. No shinobi setelah gue ada assassin gak sih? Yang pakai pedang dua gede. Ini ya browser ya. No, enggak, bukan yang ini mah akhir-akhir gue liat ya. Shinobi berarti ya, padang dua gede ya. Ini ya. Mana sih? Ini ya, padang dua gede ya. No, this tuh, what? Duelist kah? Nah, ya duelist ya. Ketika duelist ada. Time to download Orang Kingdom lagi. Kangen cok. Oke kita download Orang Kingdom deh. Nanti kita mainkan Orang Kingdom. Dan gue harusnya masih ada. Apa namanya. Community. Mainkan 12 Januari. Baru nih ya. Ya. Oke, gitu aja deh untuk video hari ini. Thank you for watching semuanya. See you next time and bye-bye. Kita selanjutnya akan bermain Aura Kingdom yang pertama aja karena Aura Kingdom yang mobile ini enggak ada harapan. Oke, see you next time. Bye-bye.